Kebudayaan merupakan suatu hal yang penting di era modern. Berbicara mengenai budaya, Mentok yang terletak di Kabupaten Bangka Barat juga mempunyai banyak sejarah budaya yang mulai pudar. Setelah melakukan beberapa survei pada warga setempat, sehingga didapatkan program yang sekiranya dapat membantu mengingatkan kembali budaya Tionghoa yang ada di kota Mentok, yang berjudul Beranjak, Belajar Tanpa Jarak. Beranjak juga mempunyai arti bergerak atau meningkat. Sebagai generasi muda, sudah saatnya kita menunjukkan aksi nyata untuk perubahan yang semakin meningkat setiap harinya. Pada program ini, saya mengunjungi sebuah kelenteng tua yang telah berdiri sejak era dinasti Qing abad 18, yang bernama Kelenteng Kung Fu Miao. Kelenteng yang hingga kini masih berdiri kokoh dengan kondisi masih sangat terawat. Di sini, saya mengajak anak-anak daerah agar mereka dapat mempunyai minat untuk belajar bahasa dan budaya Tionghoa. Bukan hanya dari satu etnis, namun terdapat beberapa etnis lainnya yang sangat antusias ikut menggali ilmu Tionghoa yang ada di sini. Program ini sekaligus mewujudkan semboyan persatuan kita, yaitu Tongin Fangin Jitjong yang berarti etnis Tionghoa dan etnis Melayu setara. Selain belajar mengenai bahasa dan budaya, saya juga mengajak mereka untuk belajar bermain bareng saya yang menambah minat mereka untuk belajar. Tarian barongsai menggabungkan unsur seni, sejarah, serta gerakan kungfu. Tentu budaya ini harus terus dilestarikan, khususnya di Bangka Barat, agar menambah daya tarik wisatawan tanpa memudarkan budaya aslinya. Selain anak-anak daerah, saya juga mengajak pelajar menengah dengan cara yang berbeda, tapi tetap menarik, melalui diskusi bersama. Setelah berdiskusi, ternyata memang masih banyak pelajar yang belum mengerti tentang arti budaya Tionghoa di Mentok. Tentu, hal ini akan sangat berpengaruh ke depannya. Melalui program diskusi bersama ini, tercapailah tujuan untuk saling mengerti bahwa bukan hanya etnis Tionghoa yang boleh belajar mengenai budaya Tionghoa saja, namun semua dapat belajar satu dengan yang lain tanpa memandang etnis manapun. Karena kita adalah satu kesatuan dan tinggal di negeri serumpun sebalai. Bukan saya yang tak terlalu bisa.